Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Nasih kepada Humusi, Tuan Sobat Speaker, dan saya nak bincang sedikit tentang undang-undang Akta Meminda Akta Seorang Hakim 1971. Hakim dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dan besar. Hukumnya adalah fardu kifayah bagi suatu tempat. Mesti ada seorang hakim. Jika tidak, semua umat Islam akan berdosa. Kerana kes-kes pertelingkahan manusia akan sentiasa berlaku di kalangan manusia. Oleh kerana itu, Nabi SAW menyatakan tentang hakim-hakim ini, Al-Qudatu Salathah, tiga jenis hakim. Qadiyani finnar wa qadin fil jannah, dua ke neraka, satu ke syurga. Yang dua ke neraka, pertamanya kerana memberi pengadilan tidak berdasarkan yang benar dengan sengaja, ataupun membuat pengadilan tanpa ilmu hingga menyebabkan hilang hak manusia. Dan juga kita lihat banyak syarat-syarat melibatkan hakim ini yang perlu dijadikan hiasan diri para hakim, menunjukkan bahawa menjadi seorang hakim bukan kerja yang kecil, bukan kerja yang senang, kerja yang sangat sukar. Kita baca hadis-hadis Nabi seperti menyebut la taqdi wa anta ghadban, jangan memutuskan pengadilan di kala mana kamu dalam keadaan marah. Hadis seperti mana Nabi sebut tentang faqad man ju'ila qadiyan faqad zubiha bi ghairi sikin, sesiapa yang menjadi qadi dia telah disembelih tanpa pisau. Lalu sahabat bertanya, apa makna disembelih tanpa pisau? Maksud kata Nabi SAW, maksudnya ialah dia ada ruang untuk dimasukkan ke dalam neraka disebabkan mungkin tidak adil dalam menguruskan pengadilan. Kerana itulah dalam sejarah Islam, qadi-qadi ini diberikan hak untuk mendapatkan gaji yang baik yang menyebabkan dia tidak perlu lagi bergantung kepada manusia. Bukan hanya ketika mana dia masih lagi menjadi qadi, menjadi hakim, bahkan juga di kala mana telah berakhir tugasan kehakiman atau bahasa yang kita sebut hari ini sebagai saraan, atau mereka-mereka yang menjadi pesara di kalangan para hakim. Sebab itulah bila mana Ali radhiyallahu ta'ala anhu menghantar satu surat kepada seorang wali, seorang gubernur di Mesir bernama Al-Ashtar An-Nakhai, beliau menyatakan bahawa wafsah lahu fil bazal, lapangkan betul-betul pemberian kepada hakim-hakim, ma yuzilu illatahu, yang boleh menghilangkan kesakitannya, wa taqillu ma'ahu hajatuh, yang menyebabkan segala keperluannya menjadi sikit, tidak perlu kepada kerja-kerja yang banyak untuk mendapatkan rezeki, wa a'idlahul manzilah, sediakan bagi kedudukan yang baik, ma la yatma'u fihi ghairuh min khasatih, yang menyebabkan manusia lain tidak tamak untuk mengambil segala perkara yang melibatkan hak kepada hakim tersebut. Fayak manu minaktiyal rijailah, menyebabkan dia selamat daripada ancaman manusia. Semua keadaan ini menunjukkan kepada kita bahawa kedudukan hakim ini sangat perlu untuk kita naikkan taraf kedudukan di mata masyarakat, termasuklah dalam melibatkan gaji mereka dan juga saraan mereka. Pernah berlaku di zaman Fatimiyin, gaji yang diberikan kepada hakim dalam setahun bernilai 1,200 dinar, yang kalau kita nilai pada hari ini dengan nilai 840,000 setahun ataupun 70,000 sebulan, menunjukkan besar kedudukan hakim. Saya baca beberapa berita berkaitan dengan hakim, antaranya apa yang disebut oleh Tun Arifin Zakaria tentang kualiti hakim yang ada pada hari ini. Timbul persoalan dari saya, adakah apa yang kita pinda pada hari ini, Akta Seorang Hakim ini, adalah juga bertujuan untuk meningkatkan lagi kualiti hakim-hakim yang sedang bertugas sekarang, supaya mereka menjadi lebih bersemangat untuk menjadi yang terbaik dalam pengadilan mereka? Untuk itu saya nak bertanya kepada Menteri, berapa jumlah hakim yang ada sekarang di semua peringkat mahkamah, dan adakah bilangan mereka ini mencukupi untuk menyelesaikan semua kes, kerana kita dengar banyak kes-kes tertunggak yang berlaku. Yang kedua, tentang kegagalan para hakim untuk menyediakan penghakiman bertulis, ini juga menjadi isu yang besar. Saya ingin dapatkan data banyak mana kes-kes pengadilan hakim ini yang tidak dibuat secara bertulis. Itu sajalah daripada saya, dan saya menyokong cadangan meminda Akta Seorang Hakim ini. Terima kasih.
Ya, sila Yang Mulia.